Terima selamanya. Betul. Mana pula si Rembo ni? Rembo! Rembo! Atuk! Sini! Mana kau jumpa? Kat rumah kita orang. Rembo nak bawa lari selipar iping. Jangan marah dia. Nanti dia merajuk. Menghilangkan diri. Siapa susah? Atuk juga. Atuk mahu je kan sangat Rembo ni. Sebab tu dia nakal. Betul? Goreng? Baru tahu. Dah. Ayam pun korang nak sakan. Atuk, dah lama ke Atuk beli Rembo ni? Lama dah. Sebelum dia jadi ayam lagi. Masih telur. Ceritalah. Kita orang nak dengar. Atuk ingat lagi. Masa tu, Atuk tengah bersihkan rumah. Apa tu? Telur ayam? Macam mana boleh ada kat sini? Mana pula ibu ayam ni? Kesian. Tak apalah. Mulai hari ini tinggal dengan Atuk. Atuk pun bela hingga besar. Sampai sekarang. Kesian, Rembo. Nasib dia sama macam kita. Yatim piatu. Nasib baik Atuk jumpa. Kalau tidak, tak tahulah apa nasib Rembo ni. Berapa agaknya umur Rembo? Dah tua. Yelah, kau dah 5 tahun. Apa? 3, 4, 5. Kita orang pun 5 tahun. Tapi masih budak lagi. Betul. Muda lagi. Untuk seekor ayam, 5 tahun tu kira dah tua. Lupa. Atuk masak air. Korang, tolong bagi makan ayam-ayam ni. Baik. Seronoknya kau. Ambil makanan dia. Bijak. Tahu tak apa? Teman mali lapat. Teman mali sini. Ayah, bikin orang susah. Nasib baik wah cepat break. Mana itu ayam? Ayah. Ayam Rembo. Ya loh, itu ayam lah.
Selalu main-main di jalan raya. Ibu. Sudah mati kah? Kenapa? Apa hal ni? Rimbu kena langgar tu. Apa? Rimbu! Rimbu, bangun! Kenapa boleh jadi macam ni? Okeylah tu, tak perasan Rimbu ke tengah jalan. Ya Allah, wah tak sengaja kasih langgar. Kau tak bersalah, Tong. Memang si Rimbu ni suka merayau sana sini. Lepas tu, tak tahu jaga keselamatan diri. Ini ayam apa tu, sekarang! Habis-habis buat kacau. Menyusahkan orang. Ha, mengaju. Nak pergi manalah tu? Atuk, pergilah tangkap dia. Nanti dia hilang, atuk juga yang susah. Biarlah dia. Sampai masa pandailah dia balik. Kesian. Rimbu merajuk lalu pergi entah ke mana. Begitulah cerita perginya Rimbu. Tak tahulah dah balik ke tak Rimbu tu. Kesian, Atuk. Mesti dia risau. Opa menangis ke? Taklah. Opa tengah potong bawang ni. Alah. Ayam merajuk pun nak kecoh. Mestilah. Itu kan ayam kesayangan dia. Tapi, itu kan ayam je. Tak kisahlah ayam ke, kucing ke. Bila dijaga dengan baik, mereka akan jadi kawan dan peneman pada kita. Kita akan rasa sayang macam sayangkan ahli keluarga sendiri. Mestilah risau kalau hilang. Betul-betul. Alah, jangan risaulah. Nantilah, Pa. Mesti dia balik punya. Macam kita orang. Tahu tak apa. Kejar apa lagi? Jauh, kau tendang. Rimbu! 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 Korang ada nampak Rimbu? Tak ada. Mana pula ayam ni pergi? Tak balik-balik. Risau pula, Atuk. Ni dah nak malam. Malam banyak pemangsa. Ada ular, musang, macam-macam lagi lah. Dia pula suka bersendirian. Tak suka bercampur dengan ayam-ayam lain. Bahayanya. Atuk nak kita orang tolong cari? Tak payahlah. Dah lewat petang ni. Tapi risau pula, Opa. Orang lambat balik. Rimbu! 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 Alah, terbuka sikit je. Tidurlah. Pin, bangun. Ada benda kat luar.
Jadi, sepanjang malam kau orang tak tidur? Pengen tak tidur. Aku tidur nyenyak. Sekejap-sekejap, aku dengar bunyi... Bapak. Ini betul ya? Bukan buat-buat. Aku rasa itu Go Rembo. Rembo dah yuk. Sebab tu dia tak balik-balik. 2-3 kapal karam. Tak baik cakap itu macam. Ya, sebab semalam aku nampak Rembo dikejar musang. Macam kilat Rembo lari. Terus kamu ngapain? Aku nak tolong. Tapi aku takut. Jadi aku tengok je lah. Kesian Rembo. Fizi, kamu sangat tak baik. Kamu biar Rembo kena makan. Apa? Rembo kena makan? Siapa makan dia? Tak adalah. Dia lari sebalik semak. Fizi pergi tengok. Tinggal bulu-bulu Rembo je. Dah kena makan lah agaknya. Kat mana? Kat semak belakang rumah Fizi. Kesian tu. Kalau betul Rembo dah kena makan. Perginya Rembo. Tinggal bulu je. Itu bunyi yang macam aku dengar malam tu. Bunyi tu datang dari dapur. Bunyi ayam. Agaknya betul Rembo. Jom tengok. Sipa, apa dah jadi? Rembo yang buat apa? Rupanya dia duduk menyorok ke dapur kita. Tengok roti, habis dia patut-patut. Dah, buka pintu tu. Halau dia keluar. Tapi kita orang nak tangkap Rembo nak buat dia tu. Berani dia berak kat aku. Atuk jumpa dia pun dekat timbunan selipar. Gila. Sakit kaki rupanya. Dah siap. Rembo. Dah, jangan pergi mana-mana lagi. Menyusahkan orang mencari je. Atuk, macam mana Atuk dapat nama Rembo? Nama Rembo ni dari hero filem kesukaan Atuk. Orang yang berani hidup bersendirian dan berdikari. Macam ayam atuk ni. Pergilah mana-mana.
Dia akan balik dengan selamatnya. Sebab itu Atuk panggil dia Rambo. Perginya Rambo, tapi pasti kembali. Barisan. Ingat, dalam perpustakaan, kita mesti... Senyap! Pandai! Bagus! Dah sampai! Buku apa tu? Buku ni, cikgu. Angsa bertelur emas. Cikgu, ceritakanlah. Boleh. Pada suatu hari, seorang petani miskin dan berpakaian comot terjumpa seekor angsa putih dalam semak. Angsa putih sangat kurus dan kotor. Dia cuba menjualnya pada seorang saudagar Cina, tapi saudagar tersebut enggan membeli kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjaga angsa. Petani kesian akan angsa yang tidak bertuan itu. Lalu, dia menjaga sendiri angsa tersebut. Angsa itu dijaga dengan baik. Semakin lama, angsa itu semakin gemuk. Bulunya semakin cantik, lebat dan putih. Suatu hari, petani itu datang untuk memberi makan kepada angsa. Alangkah terkejutnya dia bila lihat angsa tersebut bertelur, keluar telur emas. Telur emas? Kalau betul ada, aku boleh jual. Kaya aku. Adakah? Mestilah. Tak. Mana kau tahu? Mungkin ada. Haiya, ini cerita dongeng, Ma. Iya, telur emas enggak ada di dunia nyata. Iya ke? Dah, pergi rehat. No. Cikgu, teruskanlah cerita. Cepatlah, cikgu. Esok sambung. Ayo. Dua tiga tumpang lalu, saya baca dulu. Kejap lagi. Ini kau jadi. Ini buat kita. Kejap. Apa yang kau jadi? Apa? Ambillah. Guru besar. Mana? Buku ni aku yang pinjam. Mestilah aku yang baca dulu. Pergi lagi. Upin, Upin. Woi, jalan tu pandang depan. Buku apa yang kau orang baca? Leka sangat sampai tak tengok jalan. Atuk, seronok baca buku ni. Angsa bertelur emas? Cik, mana ada telur emas? Telur emas! La 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 la.
Eh, apa tengok-tengok? Abang Saleh, ini telur emas dari angsa ke? Ha? Angsa ini siapa punya? Ish, korang ni. Mana pula ni? Ha? Ya, telur ni dari angsa milik Atok. Tok Dalang, ada cakap betul kah? Atok tak pernah pun cakap ada angsa bertelur emas. Mana boleh cakap? Nanti orang curi. Ah, ha, kalau korang nak tengok angsa tu, datang rumah Atok petang nanti. Saya mau ikut tengok juga. Ha? Saleh pun. Kau berdua tak payah. Bye, Atok. Jumpa nanti. Dadah. Jinipi, cepat. Nak ke mana tu? Rumah Atok. Tengok angsa bertelur emas. Apa? Ada. Mari ikut Atok. Wah, ada tiga ekor. Ini semua angsa bertelur emas ke? Tak nampak pun telur emas. Ada telur putih je dua biji. Betul. Dalam keadaan sekarang asyik hujan je. Angsa-angsa ni takkan bertelur emas. Kenapa? Sebab hanya angsa yang bulunya seputih salju je boleh bertelur emas. Tengok angsa ni. Bulunya semua kotor sebab suka main lipo. Jadi, macam mana nak bertelur emas? Seputih telur je lah yang Atok dapat. Apalah nasib. Atok bersihkanlah angsa-angsa tu. Hari-hari Atok bersihkan sampai dah tak larat. Anda tua. Upin dan Ipin boleh tolong. Betul. Ha, bagus. Itu yang Atok nak dengar. Ini bro, kat sini pakai air. Ini besen untuk mandikan angsa. Buat bersih-bersih tau. Jing ke jing 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 jing. Jing ke jing 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 jing. Yahoo! Tangkap. Nak mandikan. Kau lah pergi. Kau kan abang. Angsa ni garang. Korang buat apa? Kawan kui, tepat masa korang datang. Ramai kat sini. Patutlah Atok dengar riuh rendah. Otonya korang.
Tak apa. Asalkan ini semua bersih. Wah, betul-betul bersih ni. Angsa dah putih. Seputih salju. Bolehlah bertelur. Telur emas. 2-3 gelang emas. Cantik dipakai oleh Cik Mas. Kita tolong Atuk Kemas. Nanti dapat upah telur emas. 15! Bagi kita orang satu dah tu. Yalah. Boleh jual. Kau beli aku. Nah, seorang satu balang telur angsa. Upah kau orang. Terima kasih bersihkan sangka dan angsa-angsa satu. Tapi ini telur putih. Kita orang nak telur angsa emas. Ish, mana ada angsa telur emas? Semua tu cerita dongeng je. Atuk mainkan kita orang ya? Taklah. Atuk wow je. Dah, jangan mengajuk. Mari, Atuk belanja semua makan durian. Durian? Nyam-nyam. Tunggu apa lagi? Jom. Kasihan. Terkena muslihat Atuk. Ya, Kak. Tak apa. Telur putih pun rezeki. Boleh buat telur masin. Ha. Telur masin? Macam mana nak buat telur masin, Opa? Senang je. Nanti kita sama-sama buat. Belum lagi. Kita kena biarkan dalam seminggu dua. Barulah air garam meresap ke dalam telur. Iya. Barulah jadi telur masin. Kalau besok, tak masin lagi. Faham? Lama juga nak tunggu. Opa, kenapa tak buat dengan telur ayam? Sebab kulit telur ayam nipis. Nanti jadi masin sangat. Ni satu untuk kita. Satu lagi untuk Atuk. Esok korang hantar, ya? Atuk! Mana Atuk ni? Senyap je. Atuk keluar kot. Upin, tengok tu. Angsa Atuk terlepaslah tu. Telur emas. Upin, buat apa kerja? Payah ambil je telur emas tu. Tapi, kalau kita tangkap angsa tu, dia boleh bertelur banyak-banyak telur emas. Betul juga. Pijak-pijak-pijak. Apa pula tu? Nampak macam telur emas. Atuk ni, latar sakan. Nasib baik tak pecah. Kalau tak, sia-sia je saya warnakan telur ni warna emas. Dah tu kenapa kau tinggal telur tu kat sini? Tadi, saya pinjam angsa Atuk nak tangkap gambar. Kononnya, angsa bertelur emas.
Tapi tiba-tiba sakit perut. Ha, sekarang mana answer aku? Entah. Ha? Tadi ada kat sini. Emas ya. Minta diri dulu tu. Terima kasih penjaga answer. Penatlah Ipin. Kita balik je lah. Angsa tu pun dah hilang. Yelah. Tapi kita kena ambil telur emas ke rumah atuk tu dulu. Jom. Telur emas tak ada. Kira! Dapat juga gambar ni. Cantiknya. Ha, bersinar-sinar. Pandai aku tengok gambar. Lah, kat sini rupanya kau. Syuh, syuh. Pergi balik. Terima kasih. Hah? Apa itu? Telur emas.